Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita senantiasa tunduk dalam menjalankan perintah-perintahnya, taat dalam meninggalkan larangan-larangannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kikis habis sifat-sifat kesombongan yang ada pada diri kita. Hendaklah kita bertawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita tawadhu' kepada kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, innakum taghfaluna min afdalil ibadat, yakni at-tawadhu'. Kalian lalai dari ibadat yang afdal, yaitu at-tawadhu'. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita gunakan sedikit waktu ini untuk memperbaiki kondisi hati kita. Dari sebuah kitab yang berjudul Man tawadu'a lillahi rafa'ahu, siapa yang tawadu' kepada Allah, Allah tinggikan derajatnya. Saya menemukan di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam rangka melunakkan hati kita agar terkikis habis sifat-sifat kesombongan yang bersarang di dalamnya, agar kita benar-benar patuh dan taat kepada Allah, kemudian tidak sombong kepada manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah SWT sebagai pencipta, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, penguasa alam semesta, pengendali alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberi rezeki kepada makhluknya, yang maha segala-galanya. Tapi kok masih ada di antara hamba-hambanya yang sombong kepadanya? Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang tidak sombong kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang tawadhu'. Ada beberapa kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan ulama kita atau orang-orang terdahulu tentang at-tawadhu' yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dalam hal memperbaiki kondisi hati kita agar kita tidak berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong, agar kita tidak bergaul dengan sesama
kaum muslimin dengan sikap-sikap yang angkuh dan sombong. Kita heran, dan lebih heran lagi jika ada di antara kawan-kawan kita ketika bertemu dengan kita justru dia memalingkan wajahnya. Dahulu apa yang dikenal dengan ungkapan la salam wala kalam, tidak mau mengucapkan salam, tidak mau bicara. Kalaupun kita ucapkan salam, dia tidak jawab. Kenapa kita katakan tidak jawab? Tidak terdengar dia menjawabnya. Bahkan kita tahu siapa dia, tapi ketemu justru dia buang muka gitu. Apakah dia tidak tahu firman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah dia tidak tahu ayat Allah yang mulia ini? Wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan palingkan wajahmu dari manusia gitu. Nah, dulu ada fenomena seperti itu. Sebagian kawan-kawan kita entah apa yang merusak pemikiran dan perasaannya sehingga memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Akhirnya ketika kita bertemu dengan mereka, mereka bahkan tidak jawab salam atau bahkan lebih dulu buang muka gitu. Kita tidak ingin terperangkap atau terperosok ke dalam sikap-sikap seperti ini. Hendaklah kita senantiasa memperbaiki kondisi hati agar sedikit pun tidak ada keangkuhan di dalam dada kita. Qala Hamdun Al-Qassar fi ta'rif at-tawadhu'. At-tawadhu'u alla tara li ahadin ila nafsika hajah la fid din wala fid dunya. Tawadhu' itu adalah engkau tidak melihat orang lain itu butuh pada kamu. Engkau tidak merasa orang lain itu butuh padamu. Baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Kita tidak menganggap orang itu butuh kita gitu. Baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Walaupun pada kenyataannya mereka butuh gitu. Tapi kita tidak merasa mereka butuh kita. Karena kalau kita merasa butuh, karena kalau kita merasa mereka butuh kita, maka saat itulah kita akan mempermainkan mereka. Mungkin bisa menindas mereka. Mungkin bisa semena-mena terhadap mereka. Wa inda masu'ila Al-Fudail bin Iyad ani tawadhu' qala yakhda'u lil haqqi wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Fudail bin Iyad ketika ditanya tentang at-tawadhu', beliau menjawab tunduk kepada al-haq, kepada kebenaran. Tunduk kepada kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu tawadhu'. Karena kesombongan yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah batarul haqq. Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Bahkan beliau mengatakan menerima kebenaran itu dari siapa saja yang mengatakannya. Artinya, kalau jelas bagi kita seseorang kata-katanya atau perkataannya atau yang disampaikannya itu benar, maka kebenaran itu kita terima gitu. Waqila at-tawadhu'u alla tara li nafsika qimah faman ra'a li nafsihi qimah falaysa lahu fit tawadhu'i nasib.
Janganlah engkau merasa dirimu lebih. Maka jika seorang merasa dirinya lebih, maka dia tidak punya tempat di dalam at-tawadhu'. Walaupun nyatanya lebih, artinya walaupun kenyataannya dia lebih, lebih dari sisi kedudukan, lebih dari sisi harta, lebih dari sisi pengaruh dan lain sebagainya, tapi dia tidak menindas, tidak memaksa, tidak menyombongkan diri kepada manusia lainnya. Wa qala Ibnu Atha, yang dikatakan at-tawadhu' huwa qabulul haqqi mimman kana, menerima kebenaran dari siapa saja yang mengatakannya. Wal 'izzu fit tawadhu', kemuliaan itu ada dalam at-tawadhu'. Faman talabahu fil kibri fahuwa ka talabil ma'i minan nar, kemuliaan itu ada dalam at-tawadhu'. Maka siapa yang mencari kemuliaan dalam kesombongan, sama saja dengan mencari api, mencari air dalam api. Kemuliaan ada dalam at-tawadhu'. Siapa yang mencari kemuliaan dengan cara kesombongan, keangkuhan, maka sama saja dengan mencari air dari api atau di dalam api. Maka hakikat dari tawadhu itu adalah menerima kebenaran, menundukkan dirinya agar bisa menerima kebenaran, sampai-sampai kepada suatu keadaan, suatu perilaku yang dianggap biasa bagi manusia, oleh manusia, tetapi berat hukumannya di sisi Allah. Karena beratnya hukuman masalah menolak kebenaran atau at-takabbur, walaupun sebagai manusia memandangnya biasa saja, tapi berat di sisi Allah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan, maka Allah tidak melihat kepadanya pada hari kiamat. Hadis ini tentu berkenaan tentang isbal. Ya, orang memanjangkan pakaian. Bagi sebagian orang biasa-biasa saja, biasa aja. Aku kan enggak sombong, walaupun celanaku di bawah mata kaki, tapi aku enggak sombong. Padahal dia sombong sebetulnya. Karena Nabi memerintahkan, tinggikan pakaianmu sampai setengah betis. Ini bagi laki-laki. Kalau kamu tidak mampu sampai batas mata kaki. Ini dilihat, dipandang oleh sebagian orang, ah ini biasa, sedikit kok di bawah mata kaki, enggak apa-apa. Saya enggak sombong. Justru ketidakmauannya mengangkat pakaiannya di atas mata kaki, yaitu yang sombong itu. Jadi dia anggap biasa, tapi di sisi Allah berat akibatnya. Ini yang diremeh-remehkan oleh sebagian kaum muslimin. Masalah pakaian laki-laki ini kuat ancamannya gitu. Bahkan apa yang melewati mata kaki diancam oleh Rasulullah dengan neraka gitu. Ini Rasul yang mengatakan, bukan kita gitu. Nah, disepelekan oleh sebagian orang. Nah, masalah sepele bagi sebagian orang ini menunjukkan bahwa dia menyepelekan ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Jadi begitu besar hukuman dari kesombongan. Tentu begitu besar pula balasan dari tawadhu. Bahkan sebagaimana yang sering kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja yang dalam hatinya ada sebesar
biji zarrah dari kesombongan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, at-takabbur syarrun minasyirki. Sombong itu lebih berbahaya dari kesyirikan. Kenapa? Fa innal mutakabbir yatakabbar an ibadatillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang sombong itu dia sombong dari beribadah kepada Allah. Wal musyrik ya'budullaha wa ghairahu. Adapun orang musyrik, dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Begitu besar dosa atau hukuman atau akibat dari sebuah kesombongan. Potensi-potensi kesombongan diantaranya sudah kita bahas tadi dalam khutbah Jumat, dan banyak lagi yang lain tentunya. Ada orang sombong dari silsilah keturunannya, bahwa dia katanya berasal dari keturunan terhormat, oleh sebab itu nanti kalau menikah juga harus dengan keturunan terhormat. Duduk juga harus duduk di barisan orang-orang terhormat. Mungkin juga dari paras wajahnya, dia cantik, dia ganteng, maka dia menjadi sombong. Banyak sekali potensi-potensi kesombongan. Di lain kesempatan juga Fudail Ibnu Iyad ditanya, maka beliau menambahkan definisi tentang tawadhu adalah antakhda'a lilhaqqi wa tanqada lahu. Engkau tunduk kepada kebenaran, ya, engkau patuh dan tunduk kepada kebenaran. Walau sami'tahu min sabiyyin qabiltahu. Walaupun engkau mendengarnya dari anak kecil, engkau menerimanya. Walau sami'tahu min ajhalin nas qabiltahu. Sekalipun engkau mendengar dari sebodoh-bodohnya manusia, engkau menerimanya. Kadang kan kita lalai, atau mungkin kita lupa, kemudian diingatkan oleh anak kecil gitu. Tahu tidak apa yang bapak-bapak sering lupa? Atau memang tidak mau tahu? Salah satu faedah yang kita dapat ketika kita menyekolahkan anak-anak kita ke SD IT adalah dia belajar adab. Di antaranya belajar adab makan, adab minum. TK sekalipun rasanya sudah diajarkan hadis itu, apalagi SD. Maka ketika si anak melihat bapak-bapak minum pakai tangan kiri, maka si anak akan berkata, makan dan minumlah dengan tangan kanan, karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Kira-kira bapak-bapak kalau digituin sama anak-anak gimana kira-kira? Atau mungkin dia pendek, pak kalau pakai tangan kiri setan pak, kalau makan pakai tangan kiri setan. Karena dia sudah paham itu hadis Nabi SAW. Anak kecil kelas 1 SD, SD IT, sudah pandai membacakan hadis ketika dia melihat orang lain marah. La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah untukmu surga. Jadi tawadhu, kita bisa menerima nasihat dari siapapun mengatakannya sekalipun dia anak kecil. Kita menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya. Kita menerima nasihat atau mungkin juga usulan-usulan yang membangun, yang positif. Wa ala hadzal qiyas qalla ahlut tawadhu' fi zamanina. Kalau dengan timbangan ini, kalau timbangan ini diterapkan, maka sedikit kita temui orang tawadhu' di zaman kita ini. Jadi tawadhu' itu kita tundukkan hati kita yang keras agar mau menerima kebenaran. Qala Yahya Ibnu Katsir, berkata Yahya Ibnu Katsir, ra'su tawadhu'i thalathun, pokok dari tawadhu' itu tiga.
Satu, antarda bidduni min syarafil majlis. Satu, engkau rela didudukkan di tempat terendah sekalipun di majlis yang mulia. Kalaulah tempat termulia dalam satu majlis umpamanya panggung atau tribun, tempat termulianya adalah di bagian depan. Nah, jika kita didudukkan di bagian belakang, kita redha, enggak ada protes. Apalagi kita orang yang sedikit memiliki kedudukan dan jabatan. Mungkin karena terlambat datang, kemudian panitia silakan duduk Pak. Eh, kamu enggak tahu siapa saya? Kok di sini kamu dudukkan saya? Nah, itu sombong. Redha didudukkan dimanapun dalam majelis gitu. Yang kedua, wa anta bada'a man laqitahu bis salam. Engkau lebih dulu memulai mengucapkan salam jika berjumpa dengan seseorang. Wa anta krahal madhata wassum'ata warriya'a bil birri. Yang ketiga, engkau membenci dipuji-puji atas kebaikan yang engkau lakukan. Engkau tidak suka dipuji-puji. Engkau membenci riya atas kebaikan yang engkau lakukan. Kata beliau, pokok tawadhu' itu tiga. Satu, rela didudukkan di tempat yang rendah di dalam majelis yang mulia. Kemudian lebih dulu mengucapkan salam ketika berjumpa dengan seseorang. Dan yang ketiga, membenci, tidak suka dengan pujian orang lain. Tidak suka tampil. Ya, tidak suka dipuji atas kebaikan yang dilakukannya. Merenunglah, kata beliau. Kitab ini dikarang oleh Abdul Malik Al-Qasim. Beliau mengatakan, merenunglah dari tiga sifat ini, di mana kedudukanmu? Apakah engkau orang yang suka disanjung-sanjung dalam sebuah majelis, atau disediakan tempat khusus untukmu di sebuah majelis, atau dibukakan jalan dari keramaian manusia untuk sampai ke tempat dudukmu? Ataukah engkau adalah orang yang kalau kepada orang-orang kuat, kepada orang-orang berpengaruh, kepada orang-orang memiliki kedudukan, kepada orang-orang yang banyak harta, salammu hangat. Tapi kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang teraniaya, salammu sangatlah lemah. Adapun terhadap orang berpengaruh, salammu luar biasa cerianya, hangat luar biasa. Adapun kepada orang lemah, kamu sekedar-sekedar saja. Ataukah kamu termasuk tipe orang yang selalu di mana-mana menyebutkan, aku sudah bangun 100 masjid, aku sudah bangun sekian buah jembatan, aku sudah menyantuni beribu-ribu anak yatim. Di mana saja engkau berdiri, engkau umumkan kebaikan-kebaikanmu. Tentu ini beda dengan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kan dipertanggungjawabkan kepada orang yang memberi amanah. Ini yang dimaksud adalah kemana-mana dia katakan, aku sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Kata beliau, dikhawatirkan jika kita suka mengumumkan kebaikan kita, dikhawatirkan itu bahagian dari sikap-sikap kesombongan. Hilang tawadhu' dari diri seseorang. Qala Ali ibn al-Hasan, kana Ali ibn al-Hasan yaqul, ajibtu lil mutakabbiril fakhuri alladhi kana bil amsi nutfah thumma huwa ghadan jifah. Wa ajibtu kullal ajab liman syakka fillahi wa huwa yara khalqah. Wa ajibtu kullal ajab liman ankara nash'atal ula. Wa ajibtu kullal ajab liman amila lidaril fana' wa taraka daral baqa'.
Aku benar-benar heran, kata Ali bin Al-Hasan, terhadap orang-orang sombong lagi angkuh, yang kemarin masih setetes air, kemudian besok pagi menjadi bangkai atau mayat. Aku betul-betul kaget atau heran melihat orang yang ragu terhadap keberadaan atau keesaan Allah, padahal dia melihat ciptaan-ciptaan Allah. Aku heran, benar-benar heran kepada orang yang tidak percaya dengan datangnya hari kiamat, dengan hari kebangkitan. Aku heran, benar-benar heran kepada orang yang menyebutkan menghabiskan waktunya bekerja untuk dunia yang fana ini, namun dia meninggalkan perbuatan-perbuatan untuk kampung akhirat yang kekal abadi. Beliau sangat heran melihat orang yang sombong. Ya, kalau kita pahami dari perkataan beliau ini sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya dari setetes air, kemudian dikasih sedikit waktu untuk hidup di muka bumi ini, kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian dia jadi bangkai, bangkainya membusuk dan dimakan oleh lutung. Di dunia dia habiskan waktunya untuk urusan dunia yang hanya sementara, sementara dia lalai untuk akhirat yang kekal selamanya. Musibah besar yang menimpa umat ini, kata beliau, adalah seseorang merasa cukup dengan dirinya sendiri, dengan dirinya sekarang. Dia merasa bahwa dirinya sudah cukup, dia merasa dirinya sudah hebat, tidak perlu lagi ada syariat yang mengaturnya, tidak perlu lagi taat kepada Allah. Dia sudah, katanya, sudah pertinya sudah, walaupun banyak dalil yang menyuruhnya untuk berbuat kebaikan, walaupun banyak dalil yang melarangnya dari buat kesalahan. Udahlah, enggak usah diatur-atur, biarlah diri sendiri, dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang sombong. Adapun orang yang tawadhu, dia bisa diatur, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang egois itu berusaha untuk menutup telinganya agar tidak terdengar olehnya ayat-ayat Allah. Padahal jika ayat-ayat itu dibacakan kepadanya, mungkin bisa sedikit melunak hatinya dari kesombongan dia gitu. Maka kita butuh nasihat. Kita butuh perkataan-perkataan yang melunakkan hati kita agar kita tidak sombong. Jadi jangan merasa, udahlah enggak usah nasihati, aku udah tahu semua. Ya, itu udah, aku udah tahu. Enggak usah diatur-atur lagi, aku udah ngerti. Itu namanya orang yang sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Padahal kita ini butuh nasihat, butuh bimbingan. Karena syaitan yang menggoda kita begitu kuat. Karena kita tidak bisa melihat mereka, kita sendiri bisa jadi 100 orang yang menggoda kita di sekeliling kita. Tawadhu itu benar-benar perbuatan hati. Jadi dia tidak bisa dibuat-buat. Umpama dengan cara membungkuk-bungkukkan badan, melemah-lemahkan cara berjalan. Badan kuat tapi pakai tongkat, kemudian berjalan seakan-akan mau rebah gitu ya. Bukan begitu. Dia benar-benar perbuatan asli. Dia tidak sombong. Sebaliknya juga kesombongan itu benar-benar perbuatan hati. Dan nampak pada zahir gerakan-gerakan badan atau gestur tubuhnya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, apa beda tawadhu dengan kehinaan? Kalau tawadhu itu kita tunduk, kita merendah, kita patuh kepada aturan syariat, kepada apa yang ditentukan oleh syariat, itu yang tawadhu. Tapi kalau kehinaan, orang itu merendahkan diri, menghinakan diri demi syahwatnya, demi kemauan-kemauannya, walaupun melanggar syariat gitu. Ada orang demi mendapatkan uang, demi mendapatkan apa yang dia inginkan,
dia rela menghinakan dirinya gitu, atau bahkan mungkin dengan menjual dirinya, menjual kehormatan gitu. Adapun orang tawadhu, dia merendahkan diri, merendahkan hati kepada syariat, kepada ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sombong di hadapan orang lain. Qala Ibnu al-Hajj, man arada ar-rif'ah falyatawadha' lillah. Berkata Ibnu al-Hajj, siapa yang ingin kemuliaan, ketinggian derajatnya, maka hendaklah dia bertawadhu' kepada Allah. Kemuliaan itu tidaklah akan terjadi melainkan sesuai dengan ukuran bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah. Tidakkah engkau melihat, kata beliau, air yang disiramkan kepada pohon dan menancap sampai ke akarnya, dan air itu justru sampai ke puncak pohon. Air itu sampai menancap ke bawah, sampai ke ujung urat-uratnya. Maka dari ujung urat itu dia naik sampai ke puncak pohon itu. Maka dari sini dapat kita pahami bahwa siapa yang bertawadhu kepada Allah, siapa yang tidak sombong kepada Allah, Allah lah yang meninggikan derajat dan kedudukannya. Qala Sufyan ibn Uyainah, man kanat ma'siyatuhu fi syahwatin farjalahu at-taubah. Siapa yang maksiatnya dalam syahwat, dalam kemauan-kemauan, dalam keinginan-keinginannya, dosanya dalam syahwat, maka besar harapan dia akan bertaubat, atau berharaplah bahwa dia besar kemungkinannya akan bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Fa inna Adam alaihi salam asa mustahiyan faghufiralah. Nabi Adam alaihi salam bermaksiat kepada Allah dalam hal syahwat, yakni mendekat ke pohon yang dilarang, penasaran, apa namanya, digoda oleh iblis sehingga tergoda dan mendekat, padahal dilarang untuk mendekat. Namun Nabi Adam diampuni oleh Allah. Fa idza kanat ma'siyatuhu fi kibrin faksha alaihi la'nah. Maka siapa yang maksiatnya dalam kesombongan, maka takutlah dia tertimpa laknat. Fa inna iblis asa mustakbiran falu'in. Sesungguhnya iblis bermaksiat kepada Allah dalam hal kesombongan, maka dia dikutuk oleh Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita dengan kesombongan ini. Karena kita khawatir kena kutuk ini. Akhil muslim, saudaraku sesama muslim, kata pengarang kitab ini, aku heran dengan orang yang membangga-banggakan wajahnya, kemudian angkuh dalam berjalan, dan dia lupa bagaimana awal penciptaannya. Dari setetes air, kemudian seperti
adonan roti. Kemudian akhirnya menjadi daging atau segumpal daging yang pada akhirnya dia menjadi sesosok manusia, namun dengan batas waktu yang diberikan oleh Allah sampai pula kepada ajalnya dan akhir dari kehidupannya, wajahnya ditempelkan ke tanah. Kemudian dia membusuk. Wajah yang tadi dibangga-banggakannya itu, wajahnya itu dihadapkan ke tanah dalam kubur. Kemudian membusuk, rontok kecantikan dan kegantengannya itu. Kemudian dimakan oleh ulat. Jadi jangan sekali-sekali kita bangga-bangga dengan kegantengan dan kecantikan kita, walaupun itu kesukaan kita untuk menghias diri, tapi jangan sampai menggiring, apalagi menghantarkan kita kepada kesombongan. Kadang ini sebagian orang ketika menempuh tahapan pernikahan, ya, yang menjadi patokan utama itu ganteng dan cantik gitu, bukan agamanya. Padahal Nabi memerintahkan pilih agamanya, engkau akan bahagia gitu. Kecantikannya seperti itu, dia akan berubah. Bahkan akhir dari kecantikan dan kegantengan itu adalah wajah itu ditempelkan ke tanah, kemudian berguguran, kemudian dimakan oleh ulat. Kalaupun kita tidak suka, nah ini mungkin bagi-bagi yang jomblo istilahnya, baik laki-laki atau perempuan, ketika dicodohkan, menurutnya enggak cocok nih, kurang ganteng, kurang cantik, janganlah dihina ganteng, enggak cantiknya gitu. Kalau enggak suka ya, aku belum suka, belum sesuai, belum setuju, cukup. Jangan sampai keluar kata-kata, emang enggak ngaca, siapa dia, siapa aku, masa aku cantik begini mau dijodohkan sama si hitam keling ini, masa aku seganteng ini mau dijodohkan dengan wanita jerawatan dan lain sebagainya. Jangan keluar kata-kata itu sebagai lambang atau bukti kesombongan. Tolak-tolak aja dengan benar, dengan baik, dengan sopan. Mungkin belum jodoh ya, aku belum berminat, doakan mudah-mudahan dapat yang lebih baik. Jadi tidak ada yang bisa kita bangga-banggakan, tidak ada yang patut kita sombongkan. Qala Ahmad ibn al-Warad, waliyullah idza zada jahuhu zada tawadu'uhu. Berkata Ahmad bin al-Warad, wali Allah itu adalah apabila bertambah kemuliaannya, semakin tawadu' dia gitu, bertambah tawadu'nya. Wa idza zada maluhu zada sakha'u, bila bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya. Wa idza zada umruhu zada jitihadu, jika bertambah umurnya, bertambah pula kesungguh-sungguhannya di dalam beribadah kepada Allah. Itu wali Allah, kata beliau. Jadi bukan bermalas-malas ya. Kadang dengan alasan udah tua, udah enggak sanggup gitu. Padahal masih sanggup. Qala Ibnul Mubarak. Berkata Ibnul Mubarak, ra'su tawadu'i an tada'a nafsaka 'inda man dunaka fi ni'mati dunya hatta tu'allimahu annahu laysa laka bidunyaka 'alaihi fadlun wa an tarfa'a nafsaka 'amman huwa fawqaka fid dunya hatta tu'allimahu annahu laysa lahu bidunyahu 'alaika fadl. Kata Ibnu al-Mubarak, pokok dari tawadhu itu adalah
engkau rendahkan dirimu. Di sisi orang yang lebih dalam hal dunia, sehingga engkau mengajarkan kepadanya bahwa engkau tidak lebih dari dia. Ini apa maksudnya? Mungkin ada seseorang di antara kita yang diberi kelebihan dalam urusan dunia, kemudian ada sahabatnya yang sangat sederhana hidupnya. Maka kawan yang hidupnya sangat mulia dari sisi dunia kelihatannya, kemudian dia merendah di hadapan saudaranya yang lemah itu. Mungkin dalam bahasa awak abiaso selah awak samonyo gitu. Tidak ada bedanya awak samo. Walaupun nampak muda ikut karunia Allah. Sewaktu-waktu kalau Allah ambil bisa habis gitu. Bahkan saya sendiri pernah disampaikan oleh kawan begini. Akhi, antumlah yang kaya raya. Loh kenapa bang? Antum sudah punya sekian anak. Saya walaupun sudah keliling dunia, tidak ada lagi kemungkinan untuk punya anak. Antum yang kaya akhi, ana yang miskin. Oh terenyuh juga mendengar perkataan seperti itu. Ternyata kata beliau, ukuran kekayaan itu adalah anak yang tak ternilai dengan harta yang lainnya. Itulah harta yang sebenarnya kata beliau. Ya, jadi pokok dari tawadhu, engkau merendahkan dirimu di sisi orang yang lemah, sehingga engkau mengajarkan kepadanya, kita ini sama, aku enggak lebih dari kamu. Kemudian wa antarfa'a nafsaka amman huwa fawqaka fid dunya. Kemudian engkau angkat dirimu terhadap orang yang lebih darimu dalam urusan dunia. Artinya apa? Kan ada sebagian orang bukan tawadhu tapi menghinakan diri. Dalam bahasa awaknya, awakku sialah. Rumah mengontrak. Kendaraan ndak punya. Iduk bansek. Anak ndak tabalian baju baru. Ah itu menghinakan diri namanya, ndak boleh. Tapi di sini bukan kesombongan, yang dimaksud adalah engkau tidak merendahkan diri di hadapannya. Karena apa? Karena banyak nikmat dan karunia yang lain yang Allah berikan kepadamu yang tidak Allah berikan kepadanya. Sehingga engkau mengajarkannya bahwasanya dia dengan dunia yang dia miliki, dia tidak merasa lebih darimu. Intinya jemaah dimuliakan Allah, tawadhu itu bagaimanapun kita dikasih oleh Allah kelebihan-kelebihan, kita rendah hati, kita tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri di hadapan saudara-saudara kita gitu. Apalagi sampai merasa tidak butuh dengan Allah karena sudah merasa cukup. Aku sudah kuat, aku sehat, ngapain minta doa supaya selalu diberi kesehatan? Aku sudah cukup, ngapain minta doa selalu dikasih rezeki? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah. Sungguhnya mereka-mereka yang sombong dari berdoa kepadaku, meminta kepadaku, kata Allah, ibadah kepadaku, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang sangat hina. Jamaah yang dimuliakan Allah, wala tahqiranna ahadan. Tunggu. Akhil Habib, kata beliau, saudaraku yang kucintai, kaifa huwa qalbuk? Sekarang coba rasa bagaimana kondisi hatimu. Ama al-fuqara'il masakinil ma'dumin, apakah hatimu bersama orang-orang fuqara, miskin dan tidak berpunya? Artinya apa? Walaupun engkau diberi kelebihan oleh Allah, tapi engkau tetap dekat, tetap bersahabat, tidak menyombongkan diri terhadap mereka.
Kan sekarang kan ada istilah-istilah enggak level. Ah, enggak level duduk bersamanya, enggak level menghadiri undangannya. Nanti aku dijamu pakai makanan apa, pakai menu apa? Pada Rasulullah diundang oleh orang miskin dan dihidangkan kurma berulat. Rasul belah dengan tangan beliau. Ya, kemudian beliau singkir-singkirkan ulat-ulatnya itu, kemudian beliau makan kurmanya gitu. Ah, adapun sekarang kita lihat geng-gengan, bahkan termasuk dalam kajian. Ada pertanyaan kepada beberapa ustaz, bahkan ke saya pribadi dikatakan oleh seorang ikhwan, "Saya alhamdulillah sudah lama ngaji ustaz. Istri saya baru-baru mulai." Tapi baru-baru mulai langsung patah hati. Padahal loh, kata beliau, dari sisi dunianya istri saya dosen dan S3 doktor. Tapi begitu akhwat-akhwat enggak mau tegur sapa katanya. Padahal sudah mau hadir ke kajian. Enggak mau tegur sapa, enggak mau diajak, enggak mau ngajak duduk bersama gitu. Jadi ada fenomena kadang-kadang sebagian akhwat itu yang punya mobil duduk bersama yang punya mobil, yang punya motor duduk sama punya motor, sampai-sampai dalam kajian kayak gitu-gitu. Nah, itu enggak boleh, membaur. Ya. Kaifa qalbuka, kaifa huwa qalbuk am al fuqara al masakin al ma'dumin? Mahis nafsaka biqauli Yahya ibn Mu'adz. Nilailah dirimu dengan perkataan Yahya bin Mu'adz. Hubbukal fuqara min akhlaqil mursalin. Engkau mencintai orang-orang fakir termasuk akhlak al mursalin, rasul-rasul Allah. Wa itharuka majalisatahum min alamati salihin. Engkau mau duduk bergaul dengan mereka, berbaur dengan mereka di antara tanda-tanda orang saleh. Wa firaruka min suhbatihim min alamatil munafiqin. Engkau menjauh dari mereka, tidak mau bergaul dengan mereka, termasuk tanda-tanda orang munafik, kata beliau. Wala tahqiranna ahadan fa inna min haula'i du'afa wal masakin man lahu manzilatun 'azimatun indallah azza wajal. Janganlah engkau merendahkan seseorang karena bisa jadi di antara orang-orang lemah, orang miskin itu mereka memiliki kedudukan agung di sisi Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, rubba asy'atha aghbara madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisa jadi orang-orang yang kusut tampilannya, berdebu, kemudian ditolak di pintu-pintu, tidak ada orang yang mau menerimanya masuk, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah memenuhi atau mengabulkan doanya. Artinya apa? Bisa jadi orang yang tampilannya mungkin memang bukan dibuat-buat, tapi begitu adanya, kusut, ya mungkin sibuk dirinya mencari nafkah, mencari yang halal, dapat uang sedikit, entah mana yang mau didahulukan, beli sabun atau beli susu anak atau beli beras untuk keluarga atau beli minyak goreng. Kadang-kadang kurang perawatan diri, ada uang, entah mana yang lebih didahulukan, beli baju sendiri atau baju sekolah anak gitu. Tapi dia bertakwa kepada Allah, maka bisa jadi orang yang tampilan kusut itu punya kedudukan mulia di sisi Allah. Bila dia bersumpah, bila dia berdoa, Allah kabulkan permintaannya. Maka hati-hati terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Maka jangan kita merendahkan seseorang hanya sekedar melihat zahirnya gitu. Kadang ya istilah sekarang ada orang memprank gitu kan. Dia ingin tahu akhlak kita gitu. Dia sebetulnya orang kaya raya,
Ada juga unsur-unsur apa namanya pelajarannya. Sebagian orang ada membuat konten umpamanya, dia mau beli mobil mewah, dia datang ke showroom tapi pakai sandal jepit gitu, bajunya biasa-biasa aja, kemudian bawa kantong plastik. Para pelayan yang sombong dia akan lihat dari atas ke bawah. Ada apa Pak? Mungkin pertama kali dia masuk ke dalam dulu cari recehan, dikira minta sumbangan gitu. Ada apa Pak? Saya mau beli mobil. Masih belum percaya. Yang betul Pak, betul saya mau beli mobil. Sebagaimana kisah orang kampung saya berkisah kepada saya sendiri. Saya pulang dari Jakarta bawa mobil menurut saya sudah mewah. Kemudian keponakan saya minta tolong, Mak, Paman, antarkan aku ke Padang mau beli mobil. Sampai di Marapalam nampaklah showroom mobil bekas. Mau beli itu nak kan? Oh enggak Mak, aku maunya ke jalan Khatib Sulaiman, ke showroom. Aku antarkan ke showroom. Sampai di situ, yang mana nak kan? Ah, yang ini Mak, mobil baru. Kamu mau ambil DP berapa? Bukan DP Mak, aku mau beli cash gitu. Kagetlah pamannya, astagfirullah, saya terlanjur sombong pada keponakan saya. Menurut saya pulang dari Jakarta bawa mobil mewah walaupun bekas, tapi menurut saya udah mewah. Ternyata keponakan saya mau beli mobil cash. Setelah itu paman antar lagi saya ke showroom satu lagi. Ngapain lagi? Mau beli L300. Mau mesti ada duit. Tuh katanya. Ternyata dia bawa tas besar duit cash mendekati 500 juta gitu. Atau bahkan lebih. Tampilannya biasa aja, orang kampung. Nah, ini pelajaran berharga buat kita agar kita tidak merasa lebih, apalagi menyombongkan diri, apalagi sampai menghinakan. Kamu siapa? Kamu tidak tahu aku siapa. Jangan. Karena bisa jadi orang yang tampilannya kusut itu ternyata mungkin dia hanya acting. Ternyata dia berduit. Karena kadang orang menguji akhlak kita gitu. Nah, kita enggak usah kita buat-buat. Memang diperintah begitu. Jangan remehkan orang, jangan rendahkan orang. Jangan lihat orang dari tampilan zahirnya. Bagian terakhir ada kata-kata mutiara yang sangat indah. Tawadu' takun kan najmi la hal nadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi' wa la taku kad dukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'. Rendah hatilah engkau akan menjadi seperti bintang yang terlihat di permukaan air, namun sebenarnya ia berada di posisi yang sangat tinggi. Tawadu'lah engkau akan menjadi seperti bintang yang terlihat di permukaan air. Kita lewat di malam hari, ada air kolam, malam hari bintang dan bulan bercahaya, kemudian kelihatan bintang atau bulan di dalam air itu. Kan rendah sekali kelihatannya, padahal hakikatnya dia sangat tinggi. Dan janganlah engkau jadi seperti awan atau asap yang membumbung tinggi dengan sendirinya ke lapisan atmosfer, namun sebenarnya ia berada di posisi yang rendah. Walaupun dia sudah menjulang ke atas, tapi tetap saja di posisi yang rendah, jauh di bawah bintang. Artinya apa? Kalau kita ingin bertawadu', ingin mencari kemuliaan, memang dengan cara tawadu', rendah hati. Kemudian sebagai penutup terakhir, bagaimana murkanya Allah kepada orang-orang yang sombong.
Hati-hati kita ditalbis oleh iblis dalam satu contoh kesombongan. Bagi sebagai manusia hal biasa, tapi di sisi Allah adalah perkara besar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baidama bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yahtalu fi mashyatihi idza khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Hadis muttafaqun alaih. Tatkala seseorang berjalan dalam balutan sebuah pakaian, tatkala seseorang berjalan, tentu dia berpakaian, rambutnya tersisir rapi, namun berjalan dengan berlagak sombong, tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam tanah, maka ia meronta-ronta dalam tanah itu sampai datangnya hari kiamat. Tidak sedikit di antara manusia yang membangga-banggakan dirinya dengan pakaian yang dia pakai, dengan penampilannya yang gagah dan cantik. Tapi bila Allah murka, Allah benamkan dia ke dalam tanah, maka dia akan meronta-ronta dalam tanah itu sampai datangnya hari kiamat. Semoga pembahasan ini dapat melunakkan hati kita agar kita tidak angkuh dan sombong, agar kita mengenali diri kita, mengenali awal penciptaan kita, dan merenungi entah seperti apa nanti akhir dari kehidupan kita, sampai kepada sebuah kepastian kita mengakhiri hidup di muka bumi ini. Orang cepat-cepat ingin mengantarkan kita dan membenamkan kita ke dalam bumi. Wajah yang kita bangga-banggakan akan ditempelkan ke tanah. Keturunan dan harta yang kita bangga-banggakan akan kembali meninggalkan kita. Tinggallah kita sendiri bersama amal kita, amal baik atau amal buruk. Mumpung masih ada kesempatan, jika kita sadar atau hendaklah kita sadar, jika selama ini ada kesombongan-kesombongan pada diri kita, hendaklah kita bertaubat kepada Allah sebelum kemurkaan Allah datang pada kita. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah melunakkan hati kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertawadhu kepadanya, kemudian lemah lembut dan rendah hati kepada sesama manusia. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.